jadi kita akan lanjutin lagi Utopia Origin-nya. Jadi kemarin kita udah sampai misi ke berapa? Misi ke 3, misi ke 4. Eh, kayak lupa lah ya. Pokoknya kita akan lanjutin lagi. Dan sekarang ini gua lagi ketemu sama player lain, guys. Dia pakai baju zirah bagus banget. Dan kayaknya dia orang kaya sih kayaknya. Kayaknya ada level-level atas itu. Kita lihat tuh, ini tuh lagi trading, kita trading. Oh, banyak ya dikasih ya. Banyak banget, coy. Gila, kita dikasih steel helmet, kita dikasih superior gold. Wow, kayaknya ini orang kaya nih, guys. Kita lock, terus kita oke. Kita cuma bisa kasih kulit doang, soalnya kan ya gimana dong. Kita belum bisa apa-apa, guys, ya kan. Mantep banget nih. Oke. Dia minta trade lagi nih, kayaknya tuh. Kita terima kasih banget. Yo, kayaknya dia mau ngasih sesuatu lagi, guys. Oke, kita akan lihat apa yang dia kasih sama kita. Kita lihat aja, guys. Kita ngasih apa dong? Kita nggak punya apa-apa. Buset, kita dikasih apa nih? Kayak semacam celana zirah gitu, guys. Kayak celana pelindung gitu. Apa dong? Baju, bro. Ya, kita kasih apa nih? Resin. Apa sih resin? Itulah, kita kasih sesuatu yang kita nggak tahu apa gunanya, guys, ya. Jadi kita akan kasih dia biar imbang. Dia kasih, kita kasih. Itu namanya simbiosis mutualisme, guys. Terus kasih sleeping bag dong. Masih dipakai. Berarti kalau gua punya sleeping bag, berarti gua bisa tidur di mana aja dong. Ya. Kalau kita dikasih apa tuh? Mount saddle, kayak tunggangan. Oke deh, kita lock. Oke. Ya, maklum lah ya. Baru juga mulai. Mungkin kalau gua akan sekaya dia, gua akan ngasih-ngasih sesuatu juga ke player-player lain, guys. Wah, dia ngapain tuh orang? Kita harus kasih ucapan terima kasih. Kayaknya nggak ada ya. Kita kasih segerakan aja, kesegerakan sembah. Kita sembah aja, guys. Siapa tuh dikasih lagi, ya kan? Siapa tahu ya nggak? Ya kan? Kita sembah-sembah aja dulu. Sepertinya dikasih, guys. Jadi gua mau ngapain ya? Waduh, gua lapar lagi, guys. Mana nih? Aduh. Bentar ya. Namanya itu Jasir 2113. Apa maksud 2113 tuh? Udah amat lah. Kita diundang pertemanan, guys. Kita accept lah. Diundang sama Sultan tuh kita harus accept, bro. Biar kalau kita butuh apa, tinggal minta aja sama dia. Gratisan, coy. Kita nyari gratisan aja ya. Itu mah jangan bikin susah, guys. Kita cari gratis aja. Oke. Wih, gila. Dia jadi kuda poni, bro. Gila kudanya, bro. Kapan gua punya kuda kayak gitu, cuk? Yaudah, kita lanjut ke misi ke 4. Cuk, kita cari apa nih? Kayaknya kita disuruh buat tempat air, guys. Kita disuruh buat Tupperware versi zaman dahulu kala. Kita cari. Jadi makan dulu, lapar, cuk. Main kan, tinggal petik-petik aja strawberry. Enak juga nih game ya. Kalau lapar tinggal bunuh. Kapan lagi, coy? Kita di chat, siap. Makan dulu strawberry-nya. Kita makan, kita isi perut, kita chat dia. Kayaknya dia ngechat gua, guys. Udah, kita fokus ke misi aja. Kita fokus ke misi aja dulu, guys. Kita harus cari bahan buat bikin tempat air.
itu kita harus cari bahan bahan kulitnya dulu guys, kayak bahan kulit gitu. Dan itu bisa kita dapetin dengan cara ngebunuh hewan yang punya kulit, sapi contohnya. Nggak mungkin dong ayam, kulit ayam kan nggak mungkin dong kulit ayam ya kan, pasti kulit sapi, kulit babi, kulit kulit banteng. Kita pukul ya, kita pukul, kita pukul, kita pukul, walaupun damage sedikit kita bersabar, kita pukul, kita kejar, kita kejar. Boyongan nggak lo, sempoyongan nggak lo, pusing kepala lo, mati kan lo. Dapat kulit, dapat tendon. Tendon tuh apa sih? Otot ya. Otot. Wah, waduh, gua sudah akan gua mau di invite ke Hurt soon. Hurt itu kayak ini mungkin enggak sih, kayak apa namanya? Kayak gilda gitu, guys. Ya, itu kita harus berterima kasih ya kan, di invite gratis, di invite dapat item. Harus bilang apa? Bilang makasih. Yo, lanjut lagi, lanjut, 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 lanjut. Kita buat misi. Ntar lu, gua klaim-klaim dulu. Siapa tahu ada sesuatu yang berguna gitu kan? Siapa tahu ya kan? Dapat item-item gratis. Gitu. Siapa tuh produser gamenya ini baik gitu sama gua. Nah, ini jadi misinya guys. Gua disuruh buat litter. Jadi kita kayak kulit gitu guys. Diolah, jadi kayak kulit. Kulit diolah kulit. Gimana sih? Ah, pokoknya itulah guys ya. Oke, kita make. Kita make, kita butuh, kita udah buat, kita udah jadi liternya. Sekarang wah dicat lagi, apa lagi nih, NP 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 eh wah salah, salah ketik. You are so kind, kita puji aja ya kan, apa tahu kita dapat sesuatu yang berguna lagi guys ya, siapa tahu kan kita dapat sesuatu yang sangat-sangat langka, yang sangat-sangat susah untuk dibuat. Kita dapat gratis, kita terima bro. Yo, kapan lagi? Wah, ada salju turun guys. Gila. Ini gua lagi hidup di mana sih? Bentar, koneksi gua lagi jelek. Oke, dah. Yuk, kuy, angkat. Gua mau ngapain lagi ini ah? Oh ya, ini ada sapi nih. Pukul, ah, pukul, pukul, lari dong dia. Kita kejar sebagai survivor, survivor. Ah, pokoknya itu. Yang baik kita harus kejar, kita harus bunuh. Biar apa? Biar kita bisa bertahan hidup. Itu caranya, bro. Namanya juga survival kan, bertahan hidup. Jadi kita harus kejam. Ya, harus kejam, bro. Apalagi nih. Nah, kita kejar pak, yang mau lari kemana juga kejar pokoknya guys. Kena stun ya. Pusing-pusing kepala lo. Oke, kita pick, kita pick, dapat susu dong. Kurang enak apa tuh, orang dimana-mana mau dapat susu harus perah sapi. Nah, kita tinggal bunuh hewan dapat susu. Wah, mantul. Wah, kita bikin satu lagi liternya. Oke, sip. Ya, kita dapat misi baru guys. Jadi misinya itu apa? Kita cek, kita cek, kita cek. Apa tuh apa? Kita disuruh anu guys, apa namanya? Ngisi, ngisi itu, ngisi water skinnya. Ya, kita harus ngisi water skinnya dengan air lah, masa dengan batu, bro. Kita make dulu sebelum ngisi, kita make dulu. Kita make. Tutup ya, naik level 4 guys. Jadi kayaknya segitu dulu dari gua guys. Gua akan lanjutin misi ini lagi di video selanjutnya. Jadi kalau kalian penasaran gimana kelanjutan dari video ini, gimana kelanjutan dari pertolongan gua selanjutnya, masih banyak banget misinya, kita akan lanjutin di video-video selanjutnya guys ya. Karena waktunya udah kelamaan nih guys, gua malas ngedit soalnya. Oke. Oke, gitu aja dulu dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gua. Dan tungguin petualangan-petualangan gua selanjutnya.